Lajur kanan sangat kosong, kita siap-siap nyalip nih. Naikkan kecepatan. Oke, kita salip. 1, 2, 3. Kita kembali ke lajur kiri. Cozy Mind. Halo sahabat YouTube, kembali berjumpa di channel saya Cozy Mind. Senang sekali pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara menyalip kendaraan atau menyalip mobil saat kita berkendara di jalan raya luar kota. Sekaligus di video ini akan disampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan bagi kita pemula saat ingin menyalip kendaraan di jalan raya luar kota. Oke, terus saksikan video saya. Jangan lupa klik tombol subscribe, kasih like, serta komentar. Langsung saja sahabat YouTube, berikut adab ataupun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyalip kendaraan yang benar di jalan raya. Yang pertama, menyalip dari sisi kanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 109 Ayat 1 tentang Peraturan Lalu Lintas Angkutan Jalan, dijelaskan bahwa menyalip kendaraan lain yang ada di depan harus menggunakan lajur sisi kanan. Potong. Ayo. Kosong ini. Undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa pada kondisi tertentu boleh menyalip kendaraan dari sebelah kiri, tetapi tetap memperhatikan keselamatan serta keamanan lalu lintas di sekitarnya. Nah, sahabat YouTube, di depan kendaraan saya ada mobil R3 yang siap-siap akan menyalip mobil truk. Sangat berbahaya apabila kita ikut menyalip mobil truk setelah mobil R3. Jadi biarkan dahulu mobil R3 menyalip mobil truk. Setelah mobil carry ini lewat, ya kita potong. Panjang khusus ini. Saat berkendara di jalan raya luar kota, jangan lupa memperhatikan rambu di ruas jalan. Hal ini berguna sebagai informasi saat ingin menyalip kendaraan, seperti rambu yang menunjukkan tikungan tajam, area perbukitan, ataupun lokasi perbaikan jalan. Ketika sudah dipastikan kondisi memungkinkan untuk menyalip kendaraan di depan, jangan lupa menyalakan lampu sen. Hal yang juga penting sebelum menyalip kendaraan adalah perhitungan memiliki ruang yang cukup untuk kembali ke lajur kiri. R3-nya ragu. Udah kosong, udah potong. Adapun faktor teknis saat berkendara di jalan raya luar kota adalah performa mobil yang menentukan keandalan saat dipakai menyalip kendaraan lain. Hal-hal yang perlu dihindari saat berkendara di jalan raya luar kota: gerakan agresif yang membahayakan atau memicu emosi pihak lain. Kemudian, jangan membunyikan klakson secara berlebihan, sebab klakson hanya dibunyikan maksimal 2 kali saat akan menyalip. Ragu-ragu sih. Pastikan kondisi memungkinkan untuk menyalip di tanjakan atau tikungan. Pergunakan gigi lebih rendah untuk mendapatkan akselerasi yang lebih cepat. Batalkan keinginan menyalip jika saat menyalip tiba-tiba ada mobil dari arah berlawanan, dan kembali ke jalur semula dengan tenang. Jika kendaraan di depan kita telah memberikan tanda sen kiri dan tangan pengendaranya melambaikan tangan ke depan, berarti keadaan aman apabila kita ingin menyalip kendaraannya. Menyalip kendaraan di jalan raya dengan lalu lintas 2 arah harus dilakukan dengan perhitungan yang matang. Seperti saat menyalip truk besar, pengendara harus memperhitungkan ruangan yang cukup. Mengingat kendaraan besar memiliki dimensi cukup panjang dan lebar, berbeda seperti kendaraan biasa. Saat menyalip kendaraan,
pengendara harus memastikan kondisi jalan dan jarak dengan kendaraan lain di depan ataupun jarak dengan kendaraan dari arah berlawanan. Selalu melihat spion kanan dan spion tengah sebelum memberi tanda akan menyalip kendaraan di depan. Jangan memaksa untuk menyalip, terutama jika keadaan jalanan begitu padat dengan kendaraan. Selain sabar dan waspada saat berkendara di jalan raya luar kota, kata kunci dari menyalip kendaraan lain adalah pastikan. Pastikan perlu untuk menyalip kendaraan lain karena terlalu lambat. Pastikan mematuhi aturan saat mendahului kendaraan lain. Pastikan aman dan mampu untuk melaju dengan kecepatan tinggi saat menyalip kendaraan lain. Jadi dapat dikatakan bahwa mendahului dan menyalip kendaraan lain adalah teknik yang harus dipahami oleh semua pengendara jalan raya. Lajur kanan dipastikan kosong, baru kita mendahului mobil truk ini. Tetap waspada untuk menghadapi ulah pengendara lain yang ugal-ugalan. Tetap fokus dengan menjaga kecepatan saat jalan terlihat sepi. Dengan mengetahui cara menyalip kendaraan di jalan raya, pengendara akan terhindar dari resiko kecelakaan. Kita salip satu-satu mobil truknya. Kita lihat ada ruang antara satu truk dengan yang lain, sehingga kita bisa masuk ke dalam lajur kiri setelah kita menyalip mobil yang pertama. Setelah lajur kanan kosong, kita salip truk kedua dan kita pastikan lajur kanan juga kosong. Lanjut, kita salip truk yang ketiga. Jarak kita masih jauh tuh dengan truk, jadi kita sabar aja kalau mau nyalip truk di depan. Gak usah kepancing gara-gara yang lain nyalip, kita ikut nyalip karena jaraknya masih jauh.
tetap berada di jalurnya saat kita melaju dengan kecepatan tinggi. Demikian sahabat YouTube, cara menyalip kendaraan di jalan raya khususnya luar kota. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video saya selanjutnya. Terima kasih. Cozy mind, motivation will always sing.